Karena sangat cantik dan cerdas, aku dinikahi kakak kandungku Kaisar Bidatsu dalam perkawinan inses. Aku menjadi Raja Permaisuri sekaligus wanita pertama yang memerintah Jepang tahun 593. Namaku Permaisuri Suiko, ini sejarah hidupku. Aku dinikahi kakakku setelah istrinya Hirohime meninggal, di mana aku memberinya 8 anak. Saat suamiku meninggal, dia digantikan 2 saudaranya Kaisar Yomei, lalu Kaisar Sushun, sampai tahta jatuh ke tanganku. Aku mengambil sumpah Bihuni sebelum naik tahta dan menjadi penguasa pertama yang mengakui Buddha sebagai agama resmi negara dalam dekrit 3 harta karun. Aku memerintah selama 35 tahun dengan keterampilan politik, cakap, dan cerdas. Sayangnya terjadi perang antar klan di antara cucuku setelah aku mati.